makan. Nanti kita akan mengupas tuntas sampai ke dapur-dapurnya ya. Untuk ingin tahu bahwa sekarang menu yang tersedia di saat ini. Ayo ikutin saya. Nah, di sini kita jumpai abang-abang yang lagi mengupas bawang merah. Nanti akan kita masuk langsung ke dalam dapur senja. Nah, di sini dapurnya, dapur untuk tempat masak-memasak. Sekalian kita akan jumpai owner atau pengelola dapur senja. Ini dia, bos dapur senja sekaligus mengintip barang apa aja yang ingin dimasak. Katanya sih di dapur senja ini banyak sekali menu-menu yang tersedia, bermacam olahan ayam penyet serta bermacam olahan siput-siput seperti kepiting, kepiting masak manis, daging, masak lada hitam, serta banyak lagi yang lainnya. Katanya nanti kita lihat saja ya. Dah, ibu-ibu lagi menghilangkan otak yang terpendam di rumah, lagi rileks sambil goyang-goyang. Kami akan menikmati hidang yang sudah tersedia sekarang, yaitu menu favorit yang terbaru adalah kepiting saus pedas. Kita cobain pemirsa. Yang ini cecai paling kesukaan. Yang ini bakso andalan jamur crispy pemirsa. Mencicipi hidangan baru, menu baru dari dapur senja. Seandainya teman-teman yang ingin mencicipi, silakan aja datang kemari guys. Kafe senja guys. Ya, cicipin dulu. Tidak ada tandingan. Belum, belum. Besoknya yang enggak. Nanti kita bagi kan. Ibu perempuan yuk. Kita kupas dulu guys. Udah, lagi nanti ntar lu. Jemur crispy guys. Udah ya? Ini guys. Benar-benar nikmat. Maknyos. Bertelur guys. Lihat guys. Berasa. Memang mantap guys. Pokoknya lah. The best lah. Pasangkan senjang. Yang siro. Keringat aja. Udah ya?
saya ingin mencoba pakai nasinya lagi, guys. Uang. Sekarang kita mencoba mencicipi pakai nasi. Ini telur kepitingnya, guys. Enak luar biasa. Uwi. Mantap. Bu Senja, apa sih bumbunya tuh, Kang Nyamannya nih? Bumbunya ke bumbu rahasia. Ah, itu dia bos Senja. Ownernya. Bumbu. Owner. Apa namanya, Ca? Capcay. Oh, capcay. Capcay siput, ini biasa kadang orang Cina ya suka masakan ini ya. Oke. Saya akan mencoba masakan capcay. Ini salah satu siput. Adalah menu dari kafe Dapur Senja ya, guys. Boleh. Kalau enggak datang enggak tahu. Masakan capcay dengan nasi dulu ya, guys. Ekspresinya, guys, bumbunya pas di lidah. Apakah boleh kami bertanya lagi, sekiranya menu-menu apa saja yang ada tersedia di kafe Senja ini? Silakan, Bu. Seandainya kami ingin memesan menu selain dari ini, ada tersedia menu apa di kafe Dapur Senja? Banyak tersedia menu dari olahan aneka masakan ayam, ya, cumi, ya, udang, sayur, ikan, juga luar biasa, banyak guys. Menu-menu yang ada di kafe Dapur Senja. Seandainya penasaran ingin mencicipi rasa hidangan menu-menu dari Dapur Senja, silakan datang ke daerah Dawai, daerah Nadungun, Desa Dungun, kemudian ke apa lagi, guys?